Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, teman-teman semua. Jumpa lagi di channel saya. Dan kali ini ya, saya ada di Pasar Sapi Tuban ini, atau Pasar Hewan Tuban Kabupaten Tuban, Jawa Timur ya. Untuk hari ini Minggu tanggal 6 Oktober 2024. Kita lanjut di babon anak ini, Bos. Ini ada babon anak jantan. Jenisnya masuk pegon untuk anaknya, Bos. Ganteng menurut saya. Kepala gede, gelambir di paler juga panjang. Bos. Ini, Bos. Tinggi nih calon jumbo juga untuk anaknya. Kelihatan untuk tulangan kakinya itu panjang banget ini. Tinggi dan isi ya, gede-gede. Nah, iki nyuwun pinten iki Pak Bos? Babon anake? Nyuwun pinten 27. Oh, 27, siap. Minta 27 ini atau 27 juta ya. Nah ini paketan babon anak minta 27 juta, Bos. Oh, medone, Mas. Ganteng, Bos ya. Jenisnya masuk pegon untuk anak jalan. Indukan juga pegon sama. Indukan sudah beranak mungkin ya 2 kali, Bos. Masih muda. Mana 2 kali nak? Tentunya pendek untuk indukannya. Oh, cakep loh ini. Ini kalau nanti kalau gede ya, warnanya agak gimana ya, puyah-puyah gitu, enggak coklat. Ini kan ada kalau coklat ya, dia semakin gede nanti warnanya agak putih gitu. Mungkin seperti ini. Nah kalau gede ya, nah, seperti ini warnanya. Oke, seperti ini, Bos. Ganteng, Bos, untuk anaknya memang ini cakep, tebel, dan indukannya juga tinggi panjang. Dan ini disusun nih sapi liyo atau sapi lain, dia mau loh. Artinya sapi ini memang bagus untuk calon indukan ya, atau dibuat indukan bagus banget ini. Dia kalau disusun nih, dia nggak pola-pola, gemati istilahnya seperti itu ya. Nah ini, tuh. Ini aja mau loh disusun nih sama pedet lain, padahal bukan anaknya. Ini anaknya ini. Bagus menurut saya ini. Dan model kepalanya ganteng banget ya. Kepala porem ini. Lihat ini, Bos. Kepala porem ya. Bentuk mulutnya juga bagus ini. Doyan makan ya. Comboran games, mangane yang games, Bos. Artinya dia suka comboran, suka makan. Nah, mudah-mudahan sampai seperti dan yang pasti dia cepat gede, cepat jumbo. Ya, model-model seperti ini ya, kepala mulut seperti ini loh modelnya. Nah. Oke, susun indukan bagus, Bos. Diobrak, diobrak sampai ambesin duwe. Bagus ini, masuk ini kalau saya, Bos. Indukan bagus ya, gemati sama anaknya. Ganteng, Bos. Ini kalau memang kalau warnanya merah sekalian istimewa. Dan untuk TB ya, pedet atau anaknya ini sudah nyampe 1 meteran loh, Bos. Dan untuk usianya mungkin sekitaran 4 bulan, baru 4 bulan ya, Mas. Perkiraan baru 4 bulan. Cuma dia pertumbuhnya cepat banget. Nah, susu indukan juga oke banget ini. Nah, jos. Untuk hari ini bagus. Oke, lanjut. Matur suwun ya, Pakde ya. Dan kita geser, kita putar di sini. Ini ada babon anak ini. Cuma enggak ada yang megang ini anaknya jantan. Tidak ada yang megang, kita tinggalkan dulu. Oh, ini barang apik, barang apik.
Memang paling bagus sendiri untuk hari ini. Paling bagus ini. Oke, kita geser di sini. Iki anak lanang apa wedok, Pak De? Oh, wedok. Pak De amit nyuwun pinten iki? Minta berapa? 7,5 siap. Dan kita geser di 7,5 atau 27.500. Nah, ini dapat paketan babon anak-anak wedok, Bos, atau betina. Ini anaknya. Postur panjang bagus, jenisnya masuk limousin cross ya. Untuk usia sekitaran mungkin ya 4 bulanan ada. Betina kelaminnya, Bos. Merah, marun. Nah, untuk yang indukan, limousin juga dia tanduk panjang. Ini sudah beranak untuk indukannya, perkiraan kurang lebih ya 2 kalinan juga. Masih muda ya. TB indukan ini sekitaran 130-an, kurang lebih. Mungkin di bawah itu ya. Untuk yang pegon tadi bagus ini, indukannya jogrok tinggi. Tingginya indukan sampai 135 ada. Oke, kita geser di sebelah sini, Bos. Kita geser di sebelah sini, Bos. Ini ada babon anak lagi ini. Nyuwun pinten, Pak De Amit, Pak De? 55. Oh. 25.500. Oh, ngoten. Siap. Kita geser di 25.500.000 ini. Dapat paketan babon anak. Anaknya wedok ya, Pak De? Anaknya wedok, Bos. Atau betina ini. Kelihatan putih susunya ya. Nah. Jenisnya masuk limousin cross. Sekali lagi kelamin betina. Kepalanya dukul sama seperti indukannya, tidak bertanduk, Bos. Ini usia mungkin sekitaran 3 bulanan ada. Oke. Indukan masih muda ya, Pak De? Beranak satu. Beranak? Sekitar dua, Pak De. Dua kalinan. Kita lihat susu nih, Bos. Iya, dua kali susu nih, Bos. Nah, susunya juga lumayan bagus ini. Kaki-kaki juga oke untuk indukannya. Nah, ini anaknya, Bos. 25.500.000, Bos, ya. Paketan babon anak seperti ini dan harga juga masih bisa kurang untuk harganya. Oke, lanjut lagi. Matur suwun, Pak De. Terima kasih, Pak De. Ini ada babon anak ekonomis ini. Iki tahu harganya enggak sampean? Enggak tahu, Bang. 16.5. Oh, siap, Pak De tahu harganya nih, 16.5. Lah ini. Ini, Bos. Ini paling murah sendiri ini. Ya, babon anak jantan ini, Bos. 16.5. Artinya 16.500.000. Dapat paketan babon anak jantan. Jenisnya masa sapi Jawa, model seperti ini ya. Kalau dia PO, dia berpunuk gede, Bos. Nah, ini kan lurus ini. Saya nyebutkan sapi Jawa. Warna putih. Dan untuk anaknya ini baru PO, dia berpunuk, Bos, ya. Ini kelihatan ya. Lah. PO untuk anaknya. Mungkin IB-nya IB-nya PO, Bos. Makanya keluarnya ada cross PO-nya ini, indukan sapi Jawa. Untuk indukan sudah beranak perkiraan saya 3 kali lebih sapi ini. Agak kurus. Susunya kempet banget, Bos. Ya, kasihan ini. Kasihan pedete, Bos. Bagus sebenarnya pedete ini. Cuman susunya kurang itu juga sangat berpengaruh. Ya, jadi buat teman-teman kalau beli sapi, kalau bisa susun seperti itu maksud saya. Nah, ini istimewa ya. Istimewa. Melimpah pasti. Ini kempet ini. Oke, 16.500.000 sekali lagi harga masih nego, Bos, babon anak jantan. Ini usia atau umur anaknya ya, pedet sekitaran 1 bulan mungkin. Masih kecil banget ini. Oke, lanjutan. Ini ada ini. Ini anaknya jantan ini. Nyuwun pinten, Pak De Amit? 26.500. Oh, 26.500. Siap. Beranak satu, masih muda. Dan kita geser di 26.500. Oke. 26.500.000 dapat paketan babon anak jantan. Belum, Mas. Kok kono. Kok kameranya belum.
halus sayangku lho, lebih hati kan. Halus sayangku. Oke. Ya, kita fokus lagi nih. Anaknya jantan. Jenisnya masuk limousine cross, bos, untuk anaknya. Ini usia anak mungkin ya 5 bulan, Pak De, ya. Ganteng loh ini. Kaki-kakinya gede. Oh, ganteng loh, bos, ini, bos, ya. 26.500.000. Anaknya usia 5 bulan. Sudah waktunya dikeluh dan induknya nanti dikawinkan lagi, diambil lagi. Untuk indukan baru beranak satu kali, jenisnya masuk limousine. Nah ini limousine ada crossnya pegon. Mulutnya ada hitamnya, warna hitam ya, bukan bersih. Kalau bersih kan masuk limousine. Dan untuk posturnya juga seperti ini. Kalau limousine kan dia tebel ya. Ini kelihatan ini. Crossnya cross pegon atau enggak ya sapi Jawa crossnya. Anaknya bagus loh ini, bos. Karena susunya juga oke ini untuk indukannya. Kita lihat kan dari sini. Ini babon sana, nomor ya seperti ini, bos. 26.500.000 dan harga juga masih nego ya. Babon anak jantan, cukup ganteng anaknya. Oke, lanjut lagi. Oke, kita coba cari-cari ini. Dan di teman saya ada Pak Bon, anak jantan lagi. Minta berapa, Pak Bos? Minta 22. 22, lanang anak ya, Pak Bos, ya? Siap. Kita geser di 22 atau 22 juta ini. Paketan Pak Bon, anak mintanya. Harga masih nego, Bos. Untuk indukan jenisnya masuk limousine, posturnya panjang. Ini mana dua kali, Pak De? Iya, dua kali. Mana dua kali, masih muda, Bos. Keluarnya limousine jantan, ya. Indukannya juwoklok, panjang, posturnya tinggi juga dapat ini. 1.35 ada. Panjang juga oke ini. 21 saja terlihat. Nggih. Nah, seperti ini, Bos, ya, anaknya jantan, limousine. Kita coba lihat susunya, Bos. Susunya agak kecil ini. Ini kalau susu melimpah pasti gemuk loh anak ini, Bos. Oke, matur suwun, Pak De, ya. Siap. Dan kita coba cari lagi. Kita masuk ke sana. Barangkali ada barang baru ya. Oh, ini anak lanang, Bos. Ini anak jantan, ini pegon ini, Bos. Babon anak iki pinten, Pak Bos Amit? Oh, 30 ya. Super. Oke, siap. Dan kita geser di 30 juta nggone Bos ini, ambilnya Bos. Babon anak-anaknya pegon, Bos. Untuk indukan jenisnya masuk limousine cross, kepala dugul tidak bertanduk ya. Keluarnya pegon. Nah ini. Ini harusnya kalau di IB mintanya limousine atau semetal. Ini mintanya petaninya mungkin apa adanya yang paling murah mungkin ya. Pegon, Bos. Mungkin loh ya. Nah ini. Cukup ganteng untuk anaknya, memang cakep ini. Kelamin jantan, kepala porem, dan usia sudah nyampe sekitar 4 bulanan lebih ini. Mentok 5 bulan. Kelamin jantan, Bos. Susur indukannya buah ke sini. Babon ini atau indukan ya sudah beranak, perkiraan kalau dilihat di susurnya ya, 2 kali ada, mungkin 3 kali ini. Mungkin loh ya. Nah ini. Sekali lagi 30 juta ini harga masih nego, Bos. Babon anak jantan. Thank you.
Oke, kita coba geser di sebelah sini, Bos. Ini ada babon anak cuwakep. 85, siap. Oke. Dan kita geser di 85. Artinya 28.500.000 ya, dapat paketan babon anak. Anak wedok, Bos. Ini kalau anaknya jantan istimewa. Indukan susone bejos banget ini. Dan masih muda, baru beranak satu kali, Bos. Mana bisa ini, ya. Baru beranak satu kali, susone jos gede, melimpah ini. Kaki-kaki juga oke. Nah, kita fokus lagi di pedete ini. Iya, anaknya lebih bagus ya, Mas. Anaknya lebih bagus dibanding dengan indukannya, untuk posturnya lah ya. Dia lebih cantik, kepala juga lebih gede. Limusin, Bos. Kakinya juga jos ini. 28.500 sekali lagi harganya ya. Paketan ini. Harga masih niku. Cantik, Bos, untuk anaknya ini. Ini usia mungkin ya 5 bulanan. Perkiraan 5 bulan kurang lebih ya. Cakep loh ini. Ya, cakep. Kaki-kaki juga bagus. Warna bagus, merah. Postur panjang. Calon indukan super. Nah, ini indukan nih. Indukan ini di TB di bawah 130, Bos. Mungkin 128. Mungkin ya. Seperti ini. Kurang lebih. Agak gelap ini di bawah pohon. Oke, kita tinggalkan dulu. Matur suwun ya, Pakde. Ini juga ada babon anak wedok lagi, Bos. Atau betina ini. Pakde minta berapa? 6.000. Siap. Oke. Dan kita geser di 6.000, artinya 26 juta. Dapat paketan babon anak lagi ini. Indukan jenisnya masuk limusin, tanduk panjang ke depan ya. Sudah beranak lebih dari 3 kelihatannya. Kaki-kaki sudah deglek. Susunnya seperti ini. Anaknya udah gede, Bos, sudah masuk pakalan ini. Nah, ini ketemu Mbak ini. Iya, Mbak ini lanjut ya. Sehat. Sehat terus buat Mbak ini. Oke, ini sekali lagi kelamin betina. Nah, ini betina, Bos ya. Ini usia sudah sekitaran 7 bulan ada. Sudah dikeluh dan indukan sudah waktunya IB lagi. Nah, seperti ini, Bos. Ini Pak ini. Ya, seperti ini, Bos, kondisi pasar sapi Tuban ya, atau pasar hewan Tuban, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya ya, di rumah dan dimanapun berada. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.